Ruyah wa an Sayyidina Ali karamallahu Allah wa dari Sayyidina Ali karamallahu taala wajhuhu wa an, an -anau beliau berkata adam kenapa manusia itu sombong malibni adam wal -fahra. Kenapa manusia itu som sombong? Kenapa harus sombong? Eh, Awal nutfah. awalnya adalah sperma Madira yang menjijikkan, berasal dari sperma yang menjijikkan. Ayah khabitha yang jelek, sperma yang jelek, yang ketika orang melihatnya akan merasa ji jijik. Eh, itu awalnya semua manusia, eh, semua manusia awalnya seperti itu, hanya Sayyiduna Adam saja yang dari langsung dari ta tanah. Eh, Walaupun juga sperma, tetapi tetap ada campuran tanahnya juga. Aslinya tanah ini nanti ya, bagaimana proses kok bisa e, tanah itu masuk ke dalam tubuh? Nanti kan ada prosesnya itu. Ya. jadi awalnya nutfah sperma yang buruk. Wa akhiruhu jifatun kalilah Dan akhirnya adalah bangkai yang busuk. Manusia semuanya akan jadi bangkai, mati. Jadi bang, bangkai, kalilah yang busuk. Seandainya tidak dikubur itu manusia. Ya. dibiarkan. Ini saya, akan lari semua baunya, Bu. tujuan dikubur dan dalam, eh, itu supaya tidak keluar baunya. Eh. Nah, kecuali naiknya para nabi, eh, para aulia yang memang eh dikehendaki utuh oleh Allah SWT, ya, tidak akan eh bau itu. tandainya eh. tandanya para nabi itu, diketahui kuburnya dibongkar, pun akan tetap utuh dan tidak akan. Um, menimbulkan bau bahkan akan munculkan bau yang harum nah, karena itu kesemuaan dari Allah SWT wa yahmilul najasa dan apa yang ada di antara keduanya antara awal dan antara akhir nah, ketika masih hidup itu ya milo manusia membawa kotoran adilah kotoran al najasa membawa nah, najis di dalam tubuh kita ini isinya najis toh ada darah, ada ada empedu yang najis, ada, ada apa usus yang isinya tai, kotoran, ada urin, kotoran semua najis semua isinya. Ya. Nah, jadi awalnya sperma yang menjijikkan, akhirnya adalah bangkai yang busuk. Nah, di tengah-tengah antara awal dan akhir, ya, senantiasa membawa na najis, nah, kotoran, adilah. Jadi apa yang mau dibanggakan kata Imam Ali? Ya, kenapa harus sombong manusia ini? Ya. Jadi kalau dia mengingat asal-usulnya dan mengingat nanti akan akhirnya tidak akan merasa som sombong manusia